Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tony Station. Di video kali ini kita akan bermain game Toy Story 3. Oke teman-teman, walaupun cerita utamanya yaitu Adventure Book sudah selesai atau sudah tamat, tapi di sini kita belum memainkan mini game yaitu Buzz Adventure. Ini cerita khusus si Buzz guys ya. Jadi ini berbeda dengan versi filmnya guys ya. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini ada berapa chapter ya? 1 2 3 4 5. Seperti biasa kita bermain di chapter 1 dulu guys ya. The Big apaan lah. Oke, inilah dia guys ceritanya si Buzz. Kalau enggak salah di versi filmnya juga pernah ada guys, cuman sebagai pembuka doang kalau enggak salah. Ini kalau enggak salah cerita di Resident Evil. Keseringan bermain Resident Evil guys. Ini harus gimana guys? Bisa nembak gak? Wih, bisa guys. Si Buzz punya laser guys. Kotak buat apaan? Buat tendang. Segitiga buat nembak pakai laser. Anjay, ada roketnya juga guys. Stand aside. Kita mendapatkan nyawa tambahan guys. Nah, sekarang gimana ini? Kita loncat. Oh, begitu guys. Loncat ke sini. Ini adalah roket ternyata. Wih. Aduh, kena. Yah, mati guys. Langsung mati. Aduh, kena lagi. Payah banget anjay. Aduh, kena lagi guys. Ini harus ditembak dengan cepat nih. Nice. Guys, bom. Astagfirullah, jatuh, guys. Ah. Terpleset, guys. Oke, di sini ada laser, hati-hati. Dapat nyawa tambahan. Oke, dapat nyawa tambahan lagi, guys. Mantap. Hop. Guys. Aduh, bakalan runtuh, guys. Malah lewat. Astagfirullah, malah tembus, guys. Ini harusnya kayak Uncharted langsung nyangkut si Buzz-nya, ini malah tembus. Gak tahu bug atau apaan lah. Atau mungkin kita harus loncat biasa, guys. Nah, harus loncat biasa ternyata. Jangan pakai roket. Lah, ini gimana lagi? Coba loncat. Aduh. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang gimana? Oh. Begitu, guys. Kenapa gak kepikiran? Ternyata terdorong lapak, guys. Cuman kita dapat nyawa tambahan lagi. Ini apaan? Terbang. Oh, ini udah kayak di cerita aslinya, guys. Toy Story di versi filmnya. Cuman gak tahu Toy Story berapa, guys. Lupa lagi. Pokoknya cerita pembuka kalau gak salah. Kita gak boleh nabrak nih kalau gak salah. Ini udah kayak adegan di God of War, guys. Saat si Kratos terbang. Kratos si dewa sialan. Dewa botak suka curi uang. Aduh. Lah, kok bisa begitu, guys? Nyenggol tembok dikit langsung meledak, guys. Harus hati-hati ini, man. Ini naik ke atas atau ke bawah? Pusing, guys.
Aduh, sialan. Harus tepat banget. Gak boleh nyenggol, guys. Gak bisa direm atau gimana ini teh? Ya udah berhasil, guys ya. Tempat baru lagi ke atas berarti barusan itu. Oh, gimana? Terbang lagi. Ini kayak di bulan, guys. Sekarang gimana? Situ ada bola api. Guys, dapat nyawa tambahan lagi, guys ya. Sering mati tapi dapat nyawa tambahan terus. Nah, ini laser double ini mana? Double ini mana lasernya, guys? Harus gimana ini? Oke, loncat ternyata. Oke. Wow. Ini yang ini game buat bocil, guys. Asli, everyone kalau gak salah. Jadi bayi yang baru lahir juga diperbolehkan untuk bermain ini game. Cuman teka-tekinya kayaknya terlalu susah kalau buat bocil, guys. Cuman bocil yang punya kecerdasan tingkat dewa doang yang mampu bermain ini game pasti. Ini teka-tekinya nih. Rintangannya juga berat. Nah, tadi saya jatuh di mana tadi? Di sini kalau nggak salah. Mode Uncharted-nya ada. Mode Prince of Persia-nya ada. Ini mana? Nah, ini mode Prince of Persia nih. Nah, manjat-manjat begini mode Uncharted nih. Cuman gak bisa nembak, guys, sambil loncat. Gak bisa nembak sambil loncat. Wis, bom lagi. Laser. Ini kalau di versi filmnya itu tujuan kita itu mengambil baterai kalau gak salah. Wis, gue kira apaan? Terus tekan O. Terus. Udah, gitu doang. Anjay, gitu doang. The Big Sack udah selesai. Oke, guys, jadi The Big Sack itu barusan kita harus menghentikan mesin apaan lah. Yang jelas sudah berhasil, kita lanjutkan ke misi berikutnya, guys. Ini dia. Buzz Lightyear mission log. The threat is real. I found Zurg's crystallic rocket and it's about to launch. I've got to get closer and find a way to stop it. Oke, kita harus menghentikan roketnya si Zurg atau siapalah. Untuk itu, guys. Kita akan menghentikan roketnya supaya tidak meluncur. Si Zurg itu kalau gak salah bapaknya si Bas kalau gak salah. Oke, dapat nyawa tambahan. Boom, dapat nyawa tambahan lagi. Wow. Oh boy. Oke, mati, kita masuk ke dalam. Oh, bisa jatuh begitu, guys. Untung tadi gak jatuh pas kita injak. Dapat nyawa tambahan lagi.
langsung meledak begitu guys ya. Ini harus kemana? Oh, ke sini. Aduh. Nyawa tambahan lagi dapat 11. Hati-hati di sini ada laser. Oke. Ke tengah dulu guys. Hati-hati. Katepinya mantap, woi. Game bocil tapi teka-tekinya ini udah kayak teka-teki orang dewasa aja. Cuman anak pintar doang yang pasti yang bisa memecahkan ini. Kalau ini game diperuntukkan untuk semua usia, guys. Oke, udah masuk ke dalam sini. Roket lagi. Bukan ternyata. Hup. Oke, gimana ini? Oh, kita harus menghindari laser, guys. Jangan sampai kena laser, nanti mati. Aman. Watch out. Oke. Wah, nyawa tambahan banyak guys. 14-15. Nice. Loncat lagi, naik ke atas. Buzz Lightyear. Cuman sayangnya kalau gak salah di versi filmnya guys dilarang di Indonesia. Soalnya film kartun tapi adegannya LGBT. Mana kerdil lagi, hitam lagi karakter yang LGBT-nya. Dekil. Merusak film aja yang buat filmnya, guys. Kalau gak LGBT gak bakalan dilarang di Indonesia. Udah mah LGBT. Karakternya dekil lagi yang LGBT-nya. Ah, sialan. Anehnya sekarang karakter-karakter Disney itu yang diangkat itu guys, dekil-dekil, item-item. Banyak orang yang ngomongin sekarang kelakuan Disney, ngangkat-ngangkat artis-artis dekil guys. Udah medekil, kalau gak dekil ya LGBT, kata orang-orang juga. Disney itu kalau gak dekil ya LGBT katanya, haram. Cir, laser guys. Disney lebih ramah yang dulu guys ya. Ramah buat ditonton kalau versi jadul. Belas nyawa, oke. Aduh, laser guys. Untung kita punya 19 nyawa guys. Melebihi nyawa kucing ini mani. Oke. Loncat, mantap. Yikes. Lah, kok mati? Oh, harus cepat guys, harus cepat. Huh.
bukan laser ternyata. Oke, oh roket. Roket sudah berhasil kita nonaktifkan guys ya. Sudah selesai, fantastik. Yes, mantap. The Big Sack udah selesai, Space Rocket Trip udah selesai, Secret Base Observe. Kita coba guys yang ini guys ya. Ini kayak kembali lagi ke tempat yang tadi guys, cuma misinya berbeda lagi nih. I'll find him and neutralize him once and for all. Oke, di sini tujuannya adalah menemukan si Jerk dan kita harus mengalahkan dia guys. Berbeda dengan tujuan yang tadi, kalau tadi tujuannya itu menghentikan roketnya si Jerk, sekarang kita harus mencari si Jerknya guys. Anjay, jebakan Batman ini yang kayak di Resident Evil 4. Oke, selamat guys. Hampir mirip dengan di Resident Evil 4. Kalau di Resident Evil 4 itu laser. Lah, nyawanya tinggal 6 lagi. Tadi bukannya 19. Aduh. I have a laser, I will use it. Aduh, sialan, gak boleh ditabrak. Harus gimana atuh, bos? Oh. Waduh, waduh, emang gak boleh ditabrak. Lari, guys, lari. Ternyata itu adalah sejenis laser, guys. Oke, jebakan lagi. Aduh, sialan, harusnya loncat. Loncat harusnya, guys. Untung nyawanya banyak kayaknya. Wajar aja game bocil. Game bocil mempermudah playernya untuk tidak gampang mati. Oke. Loncat lagi. Aduh. Bom, sialan, untung gak kena. Wah, dapat nyawa tambahan. Ini kameranya gak bisa diputer, sialan. Kita cuman harus lewat sini aja. Aduh guys. Sialan, jebakan yang paling ditakuti oleh anak-anak. Ini juga termasuk nih. Agak ngelag guys, soalnya ini pakai emulator guys. Soalnya kalau main di PS2 nya langsung itu gambarnya burik banget asli. Main di emulator guys, sticknya juga pakai stick PS4 ya. Nah, ini kenceng banget nih. Waduh, 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 waduh. Makin gila ini. Ace. Ininya kok makin banyak, guys, penghalangnya, guys. Oke, masih belum mati guys. Aduh, nabrak tembok guys, langsung meledak. Ini lubangnya kecil banget soalnya guys. Padahal ikat skinnya itu gede. Oke, intinya kita selamat. Kita lanjutkan. Bom lagi. Naik sini, ini pasti roket lagi nih. Oke. Naik lagi. Naik lagi.
di waktu, guys. Ternyata langsung jatuh ini. Ois, ah, tuh kan bener. Kok gue loncat kok gak sampai, guys? Udah loncat gak sampai. Nah, harus cepet. Cepet. Nah, tadi di sini kalau gak salah malah jatuh. Nah, ini baru kok gak jatuh, guys? Oke, dapat 2 nyawa baru, guys. Jebakan lagi. Waduh. Hup. Guys. Santuy dulu. Hati-hati, guys. Hati-hati lubang. Selamat. Ngeri-ngeri jebakannya, guys, ya. Dapat nyawa tambahan, kita punya 14 nyawa tambahan. Mantap. Kalau di versi filmnya harus mengambil baterai, kalau di sini berbeda, guys. Tapi kalau ceritanya sih masih kayak masih sama, guys. Udah sampai, kita kena jebakan. Nah, itu si Jerk, guys, ya. Kita harus mengalahkan si Jerk, guys. Buzz Lightyear, for the last time. Prepare for defeat, Space Ranger. Duel ini, guys. Hancurkan dulu anak buahnya, guys. Nice. Nice. Satu lagi anak buahnya, guys. Nice. Wah, makin banyak. Defeat me, Buzz Lightyear. Kau tidak akan pernah mengalahkanku, Buzz Lightyear. Anjay, bisa terbang begitu, malah kabur. Gue kira bakalan smackdown, guys. Ternyata malah kabur. Sialan. Udah ceritanya selesai, guys. The big shake udah selesai, Space Rocket Crit udah selesai, Secret Base of Jerk sudah selesai, tinggal Jerkbot Factory dan Alien. Oke, guys, mungkin untuk episode selanjutnya kita lanjutkan di next episode aja, guys, ya, untuk Jerkbot Factory-nya, guys, ya, supaya durasi tidak terlalu panjang, kita jadikan 2 episode aja, guys, ya. Oke, guys, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. See you in the next video.